tingkat ke atas tuh mati. Jadi mungkin error ya Pak ya? Error. Jadi emang harus diganti suite-nya. Ya, untuk cara penginstalannya kita langsung saja buka baut. Ini untuk switch yang rusak, jadi dia nggak balik lagi. Sebenarnya untuk kasus switch ini tuh emang sering terjadi di sini. Jadi ketika switchnya udah rusak, emang belum bisa dibetulin. Jadi mau nggak mau harus ganti, ya, ya. Harus ganti. Nih, karena ini berbeda, dari bentuk juga berbeda, dari cara nyoldernya tetap sama. Jadi ketika ini ground, kita solder seperti biasa ya Pak ya, satu-satu ya, ya Pak? Satu-satu aja. Ini ground yang ujung, terus biasa melepas juga. Harus jangan main gunting ya Pak ya. Nah kalau ketemu dengan switch seperti ini, groundnya itu yang ini, yang satu di belakang. Yang satu di belakang ini. Iya. Jadi groundnya itu kita solder ke sini. Nah ini kan ada tiga nih. Ada tiga kabel. Nah di sini juga ada tiga. Ya. Kan? Yang tengah ke tengah, yang kiri ke kiri, yang kanan ke kanan. Kalaupun terbalik, switchnya nanti tinggal dibalik aja posisinya. Oh gitu. Nah, jadi sama aja kalau kiri kanan tuh ini sama aja. Sama aja. Berarti kalau yang naik kebalik ke bawah berarti tinggal diputar ya Pak? Tinggal diputar. Tinggal diputar. Yang tengah. Tinggal ke tengah. Ternyata nggak terlalu rumit ya Pak? Nggak terlalu rumit sebenarnya, cuman nggak beres. Beres ya Pak. Udah, tinggal kita tes pakai ampli. Kita sekarang coba pakai ampli tes. Set. Ya, untuk penginstalan atau pemasangan switch
nggak lebih dari 5 menit sebenarnya. Jadi cukup apa namanya, cukup simple. Singkat, simple.